Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menanam terong, sistem irigasi kapiler, di mana sistem ini kita tidak pernah melakukan penyiraman, melainkan hanya menjaga airnya yang ada di dalam pipa ini tidak kekeringan. Dan hari ini terong saya sudah usianya cukup lama, sudah berbulan-bulan dan masih produktif sampai hari ini. Bila Anda mengikuti channel saya, mungkin sudah pernah menyaksikan tentang tanaman terong ini, di mana tanaman ini saya sajikan episode per episode, minggu ke minggu, mulai dari awal tanam sampai dia besar, bahkan sampai panen, termasuk perawatan-perawatannya. Namun di kali ini saya akan rangkumkan kembali, mulai dari awal tanam, perawatan, sampai dia besar dan bisa dipanen. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, bantu like juga untuk video ini. Dan saya harap tayangan ini bisa bermanfaat dan kita mulai ke tutorialnya. Untuk media tanam, kita gunakan tanah dicampur sekam. Ini dipastikan akan sangat gembur ya kawan ya, tanah campur sekam ini. Sekamnya sekam bakar. Dan untuk pembahasan media tanam ini saya sudah selesai. Anda tinggal lihat langsung di deskripsi karena ada video terpisah membahas tentang ini dan cara pencampurannya. Baik, kita awali dulu ya kawan ya. Oke, begini ya kawan. Setelah ini kita lipat dulu sebelumnya, kemudian kita gunting di sini untuk membuat lubang. Maka akan didapati lubang seperti ini. Ya. Tujuannya agar sumbu yang kita masukkan ke polybag ini tidak terjepit. Kalau terjepit, aliran air atau rembesan secara kapiler itu akan terhambat. Ini kita lubangi saja. Baik, seperti ini ya kawan ya. Setelah kita buka, kita susun di sini. Dan tutup ini untuk menjepit agar bahan yang kita masukkan ini tidak terlepas ya, benda ini. Oke, kita masuk ke sumbu ya kawan. Untuk sumbu kita gunakan ini, kalau disebutnya di sini kain ambal ya, kain karpet standar. Ini kita belah kira-kira 2 cm, memanjang saja. Di sini saya gunakan yang bekas kawan ya, jadi saya tidak gunakan yang baru. Artinya ini masih sangat awet dan bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Kira-kira ditarik keluar sedalamnya ukuran penampungan air Anda. Kalau di sini saya gunakan air ditampung di pipa ya. Nanti kita lihat di lapangan kondisinya bagaimana. Jadi saya cukup tarik segini saja sudah cukup. Dan bagian atas nanti seperti ini. Dan ini kita isi tanah. Oke, saya contohkan dulu untuk mengisi tanah ya kawan. Ini adalah tanah dicampur sekam bakar. Dalam mengisi pastikan sumbunya tetap berada di tengah. Kurang lebihnya itu seperti ini. Di situ nampak terlihat ya sumbunya pada keluar. Artinya dari bawah sampai atas itu tembus ya. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwasanya rembesannya itu bisa sempurna mencapai akar. Di sini caranya seperti ini ya kawan ya. Tinggal kita buat lubang saja seperti biasa. Menyesuaikan ukurannya. Sumbunya letakkan di samping kiri kanannya. Kemudian ini yang harus ya kawan ya, beri dia furadan. Furadan ini insektisida ya. Dia mencegah tanaman kita itu dimakan rayap dan daunnya itu dimakan belalang. Jadi ini nanti terserap ke jaringan tanaman sehingga melindungi tanaman kita dari hama tersebut.
berikannya cukup seini ya. Nah, seperti ini ditabur saja. Kemudian terong yang sudah kita semai ini kita sobek plastiknya. Dan kita letakkan. Selanjutnya tinggal ditutup dengan tanah saja. Selesai, hanya seperti itu. Selanjutnya tinggal kita pasang pada instalasi pipa. Ini sebagian sudah saya pasang di pipa ya kawan ya. Ini sedang diisi yang ini. Untuk airnya sendiri saya hanya gunakan air sumur ya. Cara pasangnya sederhana ya. Ini lagi menunggu proses pengisian. Nanti tinggal kita tambah saja kalau sudah ini dipasang ya. Ini yang sudah penuh, tinggal saya pasang saja si polybag ini. Sebenarnya sederhana saja kawan. Yang penting sumbunya itu bisa masuk sempurna ke dalam apa ya, ke dalam lubang yang telah kita buat ini dan tidak boleh terjepit. Oh ya, di kiri kanannya ini ada batako ya atau batu bata agar ini bisa berdiri dengan kokoh. Terlihat ya kawan, sumbunya masuk di lubang. Hanya seperti ini dan kita ratakan. Untuk selanjutnya, untuk pertama kalinya polybag ini harus kita siram ya, karena media tanamnya kan kering tadi ya kawan ya. Selebihnya nanti tinggal mengandalkan rembesan dari bawah. Secukupnya saja, paling tidak ya basah sampai bawah lah ya. Dan biasanya setelah disemprot gandasil itu dia akan semakin subur dan daunnya makin lebar. Di hadapan saya ini ada air sekitar setengah liter ya. Dosisnya idealnya itu kalau gandasil, kalau satu sendok teh ini satu sendok teh. Kalau satu sendok teh penuh itu untuk 2 liter, karena ini cuma setengah liter. Jadi saya berikan mungkin seujungnya saja ya. Seperti ini mungkin kawan bisa dilihat ya. Nah itu ya, sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Karena kendalanya kalau pupuk kimia sintetis seperti ini, kalau kebanyakan tanaman justru jadi layu. Untuk dosis fungisidanya pun sama, seujung sendok teh. Tapi kalau Anda tanamannya lebih banyak, satu sendok teh seperti ini untuk 2 liter ya. Nanti kita akan gunakan sebanyak ini juga ketika daunnya sudah lebar. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya ya. Sudah genap 1 minggu. Seperti ini kondisi tanaman kita. Ini yang hanya menggunakan botol bekas di bawahnya. Untuk yang pakai pipa, saya rasa nggak ada masalah, sama saja. Baiklah, hari ini kita lanjut lagi untuk perawatan ya. Setelah 1 minggu tentunya kita akan melakukan pemupukan dan penyemprotan insektisida ya. Pupuknya sendiri sebenarnya tidak terlalu susah ya kawan ya. Menggunakan pupuk universal saja seperti NPK juga sudah cukup. Di sini saya sudah siapin tadi ya sekitar 18 gelas. Karena pokok tanaman saya sekitar 18-19. Ini NPK mutiara. Karena itu sejumlah 18 berarti saya perlukan sekitar 18 sendok teh. Kita butuhkan sekitar 18. 1 2 3 16 17 18. Oke, tinggal diaduk dan kita kocorkan. Per tanaman atau per polybag kita berikan sekitar 1 gelas ini. Daunnya mulai besar ya kawan. Normal masih pertumbuhannya dengan sistem ini. Dan ini yang menggunakan botol, daunnya juga besar ya. Minggu lalu kita semprot gandasil dan hari ini kita lakukan hal yang sama. Hari ini hari Rabu. Jadwalnya adalah pemberian fungisida dan pupuk daun. Pupuk daun saya gunakan gandasil saja, tidak usah yang mewah-mewah. Ini harganya juga murah.
Untuk setengah liter dosisnya nggak perlu banyak ya, saya bilang sih 1/4 sendok teh ya. Ini untuk setengah liter. Dan fungisidanya saya gunakan antrakol, saya gunakan dosis yang sama ya. Segini mungkin terlihat ya. Ini ya kawan ya, seininya saja. Baik. Untuk efek Gandasil sendiri ya mungkin bisa dilihat dari daun ya, karena dia pupuk daun. Kalau daunnya makin besar ya berarti dia bereaksi dengan baik. Nanti ketika sudah berbunga kita ganti dengan MKP maupun Gandasil B. Sepertinya bagus-bagus saja dan saya sangat puas dengan kondisinya di hari ini. Itu yang menggunakan botol bekas di sana masih hidup dengan baik, dan ini yang gunakan pipa juga masih hidup dengan baik. Sebelum kita lanjut review dulu ya kawan, hari ini tanamannya hijaunya hijau sempurna, subur juga. Jadi sepenuhnya air yang dikonsumsi adalah air yang ada di dalam pipa dan bisa ngerembes dengan baik, dikarenakan media tanamnya juga sesuai ya, menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam bakar. Pertumbuhannya merata, hampir di semua polybag memiliki hasil yang sama. Hari ini persis usia 2 minggu ya. Di sini yang di hadapan saya ini ada sekitar 19 polybag, jadi ini sekitar 19 sendok teh ya kawan ya. Ini airnya sekitar 19 gelas tadi sudah saya takar. Saya isi dulu. 1 2 3 17 18 19 Baik ya. Sambil menunggu dia lumer, karena ini masih berupa butiran, kita biarkan dulu. Kita lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan. Di sini sudah saya campur tadi obatnya, saya gunakan Kurakron, dosisnya 1 mili untuk 2 liter. Karena ini kemasan 1 liter yang saya miliki ini, jadi saya berikan setengah mili ya, atau setengah cc. Bisa gunakan merek lain, bebas, bisa Regen atau apapun. Tanaman terong ini memiliki sifat yang sama seperti cabai ya, hanya saja hamanya dia tidak separah cabai. Yang dalam arti kata, pupuk yang kita berikan untuk cabai itu juga bisa bekerja dengan baik pada tanaman terong ini. Oke, kita semprot dulu kawan. Kita lanjut untuk pemupukan. Ini sudah pada hancur butirannya, tinggal kita aduk dan kita kocorkan. Per polybag seperti ini hanya 1 gelas ya. Keunggulan dikocor ini bisa terkena batangnya, tidak masalah ya. Bocor lagi di sini. Oke, kita lanjutkan lagi pada yang lain. Jadi dalam setiap harinya itu selalu ada saja pertumbuhan dari tanaman ini. Makin hari makin besar daunnya. Kalau kita review sejenak ya, untuk melihat jejaknya dari hari ke hari. Di hari ini daunnya sudah mulai lebar. Di minggu lalu waktu kita menyemprotkan Gandasil belum selebar ini, sekarang sudah selebar ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk penyemprotan Gandasil kembali. Baik ya, kita siapkan dulu pupuk daun yang akan kita semprotkan hari ini. Pupuk daunnya kita masih gunakan Gandasil D dan juga fungisida antrakol. Saya campur dulu ya kawan ya. Untuk dosisnya sudah tahu ya, mengikuti dosis sebelumnya. Sebenarnya menggunakan sendok teh, kita ambil 1/4 sendok teh untuk air sekitar setengah liter. Dan Gandasilnya pun sama. Ini sendok teh saya ketinggalan, jadi saya gunakan sendok makan yang ada di kebun. Namun ditakar saja, menyesuaikan. Tinggal kita aplikasikan, semprotkan ke seluruh bagian tanaman, atas dan bawah daun.
Ini tadi gandasil gede ya, yang warna hijau, dicampur dengan antrakol. Untuk fungisida bebas mereknya ya, karena tanaman ini tidak serewel cabe ya. Ada belalang tadi kawan. Hari ini tanaman kita seperti ini kawan, makin terlihat tinggi dan daunnya juga semakin lebar. Di hari ini juga saya kebetulan ada kegiatan ngisi air ya. Itu untuk kondisi tanaman bagus semua ya kawan ya, tidak ada kendala sama sekali. Terlihat dari sini nampak subur semua dan daunnya juga lebar-lebar. Adalah melakukan pemupukan, yakni kita berikan hanya NPK saja ya, dan juga penyemprotan insektisida tadi sudah saya campur. Insektisida kita gunakan Kurakron, dan tanaman saya terserang hama ya, sebagian daunnya banyak yang bolong dimakan belalang, tapi hanya sebagian. Waktu saya menyemprotkan Gandasil di 3 hari yang lalu, ada belalangnya di daun ya. Ini dimakani belalang. Nah itu dia belalangnya, ada kelihatan ya kawan ya itu. Nah, dia kalau ditangkap kabur ya, seperti itu. Jadi kita semprot saja. Dia sangat mengganggu sekali. Oke, di tanaman kita ini ada berjumlah sekitar 19. Ini sudah saya siapkan air sejumlah 19 gelas. Dan pupuknya kita berikan 19 sendok teh. Ini sendok teh, saya berikan dulu 19 sendok teh. 1 2 3 17 18 19. Sambil menunggu dia melunak ya, karena dia masih berupa butiran yang keras. Kita tinggal dulu untuk melakukan penyemprotan ya. Ini Kurakron yang sudah saya campur. Ya, kita gunakan ini untuk menghalau hama tadi ya. Sebenarnya kalau si belalang tadi, kita tinggal taburkan furadan lagi di sini kawan. Nanti furadan itu akan menyerap ke jaringan tanaman. Maka si belalang tadi juga tidak akan memakan ya. Tapi berhubung di sini saya tidak aplikasikan furadan, saya semprot saja, itu sudah cukup membantu ya. Bagian atas dan bawah daun kita semprot semua. Ternyata hanya satu pohon yang dimakan belalang, dan itu parah sekali kawan. Nah seperti ini, daunnya dilubanginnya ya. Tapi biasanya dia tidak kembali kalau sudah disemprot seperti itu. Dia hanya menumpang di atas, tapi belalangnya sudah tidak lagi berbahaya. Baik ya, kita kocor ya kawan ya. Ini sudah sepertinya sudah lumer, tinggal kita aduk saja. Untuk model perawatan kita ini, mengenai hasilnya saya rasa cukup memuaskan ya. Dari segi tanaman saya tidak menemukan kendala, batang dan daunnya lebar. Ya pokoknya kalau Anda menyimak videonya dari awal, itu perawatannya sudah saya tunjukkan ya, tata cara penanamannya juga ada. Ini yang dimakan belalang tadi, tapi daun mudanya tidak dimakannya, jadi aman. Ini dia makhluknya, itu mungkin terlihat ya kawan ya, jahat sekali dia. Kita biarkan saja karena dia tidak memakan biasanya kalau sudah disemprot. Kalau masih memakan ya pastinya dia akan mati. Hari ini kita ada jadwal rutin untuk melakukan penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun. Namun sebelum itu, di sini ada kegiatan lain yang akan saya sampaikan, yakni melakukan pruning terhadap tanaman terong ini. Selayaknya cabe, terong ini juga harus dipruning. Kita buang tunas-tunas airnya. Untuk yang berukuran besar ya, kalau terlalu kecil itu tidak usah dulu. Batas yang dilakukan pruning adalah kita cari dulu cabang Y-nya apabila sudah terlihat. Di sini sudah terlihat cabang Y ada di sini, di pupusnya ini. Dan kita buang bagian bawahnya. Contohnya seperti apa? Seperti ini.
kita buang saja kawan, tidak perlu ragu. Kalau ada daun yang tua dibuang saja. Terus potongannya itu bisa letakkan di bawahnya, nanti akan menjadi kompos dengan sendirinya. Ini nampak berukuran besar, tetap saya buang. Apabila terlalu kecil, kita biarkan saja. Nanti kita ulangi lagi untuk pruningnya di minggu depan. Jadi pruningnya bisa dilakukan lebih dari sekali. Kita tengok lagi tanaman lain. Mana ya yang ada cabang Y-nya? Mungkin belum terlihat ya. Di sini ya kawan ya. Ciri-cirinya itu biasanya ada bakal bunga kecil. Walaupun belum mekar, di sini ada. Ini ya bisa dilihat. Nah itu dia, ini cabang Y. Dan kita buang bagian bawahnya. Tapi apabila belum terlihat cabang Y-nya, bisa ditunda untuk melakukan pruning. Bisa dilakukan di minggu depannya. Tapi kalau Anda sudah bisa melihatnya, langsung saja dibuang. Tujuan pruning adalah agar tanaman kita ini lebih cepat besar ya, dan buahnya juga besar nantinya. Dikarenakan nutrisi maupun unsur hara yang diserap oleh tanaman itu tidak termakan oleh si tunas air ini. Ini yang dimakan belalang beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang sudah mekar atau sudah besar daun mudanya, dan seiring dengan waktu akan menggantikan daun yang rusak ini. Selesai ya kawan untuk pruningannya. Selanjutnya kita ikuti lagi jadwal rutin yang harus kita lakukan di setiap minggunya, yakni di hari Rabu kita selalu aplikasikan si pupuk daun dan juga fungisida. Ya, di hadapan saya gunakan untuk hari ini, saya gunakan semprotan ya atau sprayer dengan ukuran kapasitas 1 liter, dikarenakan daunnya semakin lebar sehingga saya membutuhkan lebih banyak untuk melakukan penyemprotan ya. Kalau sebelumnya saya gunakan 1/2 liter. Untuk dosisnya, untuk 1 liter itu kita gunakan 1/2 sendok teh seperti ini. Kalau biasanya kita gunakan 1/4, sekarang 1/2 sendok teh. Mungkin terlihat ya di sini, seperti ini saja. Dengan dosis pupuk daun yang sama. Pupuk daun kita masih gunakan Gandasil hijau ya, atau Gandasil D. Oke, saya campur dulu kawan, kemudian kita semprotkan. Untuk fungisida sendiri kita bisa gunakan macam-macam merek ya. Di sini saya hanya pakai Antrakol, artinya tidak mengikat ya, selama dia fungisida itu bisa saja dipakai. Sebenarnya perawatan pada cabai itu bisa juga diaplikasikan pada terong, hanya saja biayanya itu akan menjadi lebih mahal ya. Kalau terong ini dia tidak serewel cabai, tapi apabila kita rawat seperti cabai juga bisa. Kita sambung lagi ya kawan. Kita sudah di kebun lagi dengan jadwal lanjutan, dan tentunya dengan jadwal lanjutan kita untuk melakukan perawatan pada tanaman terong dengan sistem irigasi kapiler ini. Dimana kalau saya tunjukkan di sini, tanaman ini sudah mengeluarkan bakal bunga yang dalam waktu dekat tentunya akan menjadi bunga dan tak lama lagi akan menjadi buah. Seperti ini ya kawan ya. Hampir di semua tempat seperti itu. Ini lagi contohnya ya. Kelihatan di sini ya kawan ya. Nah, kalau saya perhatikan semuanya seperti itu. Dan minggu depan kita akan ganti pupuknya. Bukan lagi NPK, tapi kita campur lagi dengan KNO3 putih. Kita perlakukan dia sama seperti cabai. Kokoh ya, sebesar jari saya. Oke, baik, kita siapkan dulu ya kawan ya. Hari ini kita lakukan penyemprotan. Kita gunakan Kurakron ya. Saya isi dulu airnya. Sini saya gunakan air sekitar 1 liter. Saya gunakan air sumur, warnanya coklat ya. Dan Kurakronnya sekitar 1 cc. Ini saya masih gunakan Kurakron. Anda bisa gunakan merek lain ya. Dan juga kita siapkan dulu pupuknya. Kita masih gunakan NPK di hari ini. Di minggu depan tentunya kita sudah gunakan pupuk NPK dicampur KNO3 putih. Dosisnya sama ya, masih sama seperti minggu lalu. Per tanaman itu 1 sendok teh seperti ini.
Jadi dihitung saja jumlah tanaman dikalikan jumlah sendok yang ingin diberikan. Di sini sudah saya siapkan air sejumlah gelas sebanyak jumlah tanaman. Oke, saya isi dulu. 1 2 16 17 18 19. Saya isi 19 sendok teh ya, karena tanaman saya ada 19. Diisi 20 juga tidak apa-apa ya, saya tambahin lagi. Baik, tunggu dia hancur ya. Kita semprot dulu ke tanaman ini untuk insektisida yang sudah kita larutkan tadi. Tinggal kita campur dan kita semprotkan ke seluruh bagian batang, daun, bagian atas dan bawah tentunya. Untuk hama belalang sudah teratasi ya, yang beberapa waktu lalu tanaman ini diserang belalang. Dengan kita semprotkan insektisida, belalangnya masih ada tapi dia tidak memakan. Artinya aman ya. Dan kita lanjutkan lagi dengan pengocoran. Ini NPK-nya tadi ya. Kita campur dulu. Oh ya, untuk menanam seperti ini tidak harus dengan pipa seperti ini ya. Kalau pipa ini kan kita keluar biaya mungkin agak banyak di awal investasi ya. Kalau menggunakan botol bekas semacam ini, kita bisa dapatkan secara gratis. Kalau ada rumput dicabut ya kawan. Hari ini sudah mulai terlihat bunga pada tanaman terong yang ditanam secara irigasi kapiler. Sudah mulai menampakkan dan mulai terlihat agak mekar ya. Dan ini hanya menggunakan botol air mineral sebagai penampungan airnya. Dan ini saya isi beberapa hari sekali karena kondisi tanamannya sudah besar. Dan yang di pipa juga sama ya kawan. Ini ya, kondisi tanaman saya sudah seperti ini ya kawan ya. Oke, lanjut lagi ya, kita untuk melakukan perawatan di hari ini, di minggu lalu, lebih tepatnya di hari Rabu yang lalu, kita mengaplikasikan antrakol dan juga pupuk daun gandasil D ya, yang warna hijau ini. Dan di hari ini dikarenakan kondisi tanaman sudah berbunga dan sebagian ada yang terlihat tampak mau mekar, berarti tanaman ini sudah masuk ke masa generatif ya, atau masa pembungaan sampai seterusnya. Dan kita gunakan pupuk daun yang berbeda. Ini masih produk yang sama, ini gandasil, bedanya ini gandasil B, harganya pun cuma 12.000 saya beli untuk kemasan 100 gram. Untuk fungisidanya masih kita gunakan yang sama ya, tidak perlu ganti. Kalau Anda punya merek lain juga tidak masalah. Untuk dosis ini 1 liter, saya gunakan semprotan yang kemasan 1 liter. Ininya diberikan sekitar setengah sendok teh. Ini yang saya pegang adalah sendok teh. Kita tuang saja seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian gandasilnya juga sama. Setengah sendok teh. Ini ya kawan ya. Seperti ini saja sudah cukup. Baik, saya campur dulu, kemudian kita semprotkan kepada keseluruhan tanaman ini. Kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, atas dan bawah daun. Diharapkan pemberian gandasil B ini memberikan unsur hara yang seimbang untuk masanya, dalam hal ini masa generatif ya, dengan nutrisi yang seimbang, sehingga tanaman ini bisa menghasilkan bunga lebih banyak, menghasilkan buah yang lebih baik. Untuk nanti di hari Sabtu kita berikan pupuk juga ya. Pupuknya sudah berbeda dari masa sekarang. Kalau di minggu lalu kita masih menggunakan NPK saja, nanti kita akan aplikasikan juga KNO3 putih. Kita campurkan secara bersamaan, kemudian kita aplikasikan. Thank you.
Oke, sudah di kebun kawan. Kita sambung lagi kegiatan kita hari ini, hari Minggu ya. Dan dalam satu minggu perawatannya hanya dua kali, yakni di hari Rabu dan yang hari keduanya entah Sabtu atau hari Minggunya. Yang jelas dalam satu minggu perawatannya dua kali dan perawatannya berbeda. Ini ya kawan-kawan ya, tanaman kita yang kita tanam secara irigasi kapiler hari ini sudah pada berbunga dan batangnya sudah besar-besar sekali. Dan ini juga akan menjadi bukti kepada Anda bahwasanya model seperti ini atau metode bertanam seperti ini bisa bekerja dengan baik. Dan kita hari ini akan aplikasikan hal yang sama di setiap akhir pekan, yakni pemberian pupuk dan juga penyemprotan insektisida. Ada yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, di hari ini kita aplikasikan KNO3 putih ya, dikarenakan tanaman kita sudah mulai berbunga dan berbuah, yang mana ini nanti bisa jadi pengisi buah dan membuat buah itu bisa lebih besar ya. Nah, sebenarnya tidak harus KNO3 putih. Kalau ini susah didapatkan dan harganya ini terbilang mahal, Anda bisa gunakan KCL juga bisa, dengan takaran 1 banding 1 ya, misalnya NPK-nya 1 sendok dan KCL-nya itu bisa gunakan 1 sendok teh juga ya. Sendok teh seperti ini, sendok yang saya maksud adalah sendok teh. Baik ya, kita takar dulu karena ini harus direndam dulu karena dia berupa butiran, tidak bisa langsung larut dalam air, jadi harus dibiarkan. Kita isi dulu ke dalam ember, kemudian kita tinggal untuk melakukan penyemprotan. Baik, kita takar dulu ya kawan ya. Di sini saya punya 19 pohon sehingga NPK-nya saya berikan 19 sendok teh. Saya isi dulu. 1 2 3 18 19. NPK sudah selesai. Kita lanjutkan lagi dengan KNO3 putih. Kalau tidak ada ini bisa gunakan KCL ya, sama saja kawan. Perbedaannya ini mengandung unsur nitrogen juga, karena nitrogen ini bisa sebagai pengisi buah ya nantinya kalau tanaman bunga atau bunga yang ada di tanaman ini berubah menjadi buah. Tapi dengan KCL saja itu sudah bisa ya, biar unsur nitrogennya itu dipasok dari NPK yang kita berikan tadi. Tapi kalau ada KNO3 putih tentu akan lebih baik ya. Sama ini dosisnya 19 sendok teh juga. Saya hitung lagi, 1 2 3 18 19. Oke, cukup ya. Kita tinggal dulu sejenak karena dia biar lunak dulu kemudian kita campur, karena kalau dicampur dia agak lama ya, karena KNO3 putih ini dan juga NPK berbentuk butiran dan dia keras ya. Selanjutnya kita semprot ya dengan insektisida. Saya masih gunakan merek yang sama. Di sini saya gunakan Kurakron. Ini air 1 liter. Dan ini saya gunakan setengah cc. Ini bunganya kawan. Selesai ya kawan, kita lanjutkan lagi untuk pengocoran. Ini sepertinya sudah lumer di bawah, tinggal kita aduk saja. Oke, cukup ya. Tinggal kita kocorkan ke masing-masing tanaman sekitar 1 gelas. Ini anggap saja sekitar 120 cc ya. Jadi air yang ada di sini tadi sekitar 19 gelas. Gelas yang digunakan adalah gelas ini. Sudah mulai jadi bakal buah ya kawan ya. Ini update perkembangan lagi tentang tanaman terong yang saya tanam secara irigasi kapiler. Yang tadinya berupa bunga sudah mulai menjadi bakal buah seperti ini. Di semua tempat seperti itu ya kawan ya, ciri-cirinya. Ini mahkota dari bunga sudah mulai mau lepas ya, bahkan sudah lepas. Biasanya setelah itu akan dilanjutkan menjadi bakal buah. Ini contoh kembali. Namun di sini ada masalah kawan. Tanaman saya terkena jamur bercak daun. Bila ingin lihat seperti ini. Ini daun mudanya. Kita mengharapkan daun berikutnya tidak tertular. Dan di sini sudah ada mulai ya, coklat-coklat itu.
ada sekitar 3 atau 4 pohon, dan ini yang parah. Memang beberapa minggu terakhir ini seringkali hujan mendadak, tiba-tiba panas mendadak ya. Jadi tidak teratur cuacanya dan tanaman saya menjadi seperti ini. Untuk mengatasinya tentu kita menggunakan fungisida. Di setiap minggunya, lebih tepatnya itu di setiap hari Rabu, kita menggunakan fungisida antrakol. Di hari ini kita gunakan fungisida dengan merek dagang yang lain. Jamur itu wajar terjadi ya kawan ya. Jadi apabila ada kasus seperti ini, kita tenang saja dan kita coba atasi supaya ini tidak menjalar ke tempat lain. Kalau saya tengok yang lainnya aman ya, tidak ada masalah. Di sini saya hitung sekitar 3 atau 4 ya. Tapi yang parah itu yang ini. Kalau yang lainnya hanya baru mulai titik-titik saja seperti ini. Di minggu lalu kita aplikasikan antrakol ini dengan gandasil merah ya, lebih tepatnya di hari Rabu yang lalu. Dan sekarang si gandasil merah kita tidak usah gunakan dulu karena dia sejenis pupuk daun ya. Kalau pupuk itu cenderung membuat tanaman menjadi subur, bahkan jamur pun apabila terkena pupuk ini akan menjadi subur juga. Untuk itu kita gunakan fungisida yang sistemik. Di sini saya gunakan Amistartop. Ini meresap ke jaringan tanaman, sangat cocok sekali diterapkan pada cuaca yang sering hujan. Ini sudah saya takar ya. Gunakan dosis sesuai anjuran. Kalau airnya 1 liter, dosisnya cukup setengah cc saja. Semprotkan ke seluruh bagian daun ya. Karena jamurnya berada di situ. Atas dan bawah ya. Biasanya dia tidak sembuh ya, artinya hanya begini saja, tapi di daun-daun berikutnya itu akan bagus. Artinya yang ada ini tidak bisa terobati, hanya sebatas pertumbuhan jamurnya berhenti. Dan kita mengharapkan calon daun barunya itu pertumbuhannya bagus. Berhasil ya kawan, tanaman ini sampai berbuah, yang tadinya masih berupa bunga, sekarang berbuah. Di hari Rabu yang lalu, kita mengaplikasikan fungisida dengan merek dagang Amistartop dikarenakan tanaman kita terkena bercak daun. Yang sudah terlanjur, itu nampak terlihat kering ya. Di sini kering. Dan yang saya harapkan tidak terjadi pada daun mudanya, ternyata benar. Daun mudanya aman, tidak terkena ya kawan ya. Artinya berhasil untuk penggunaan fungisidanya. Ini juga ya, ada yang kena bercak daun ya, dan daun-daun muda yang berikutnya aman. Berarti jamurnya sudah bisa dihentikan. Memang kalau musim hujan untuk penggunaan yang kontak seperti antrakol itu adalah fungisida kontak, itu akan hilang ketika tercuci oleh hujan. Kalau yang sistemik dia akan terserap ke jaringan tanaman. Hanya saja dari segi harga dia lebih mahal. Ini buahnya ya kawan ya, tidak mengecewakan. Oke, okay. Oh ya, saya ingin sampaikan satu hal kawan ya. Barangkali di tempat Anda ada bunga terong yang rontok. Sebenarnya rontoknya itu bukan bunga yang sesungguhnya. Mungkin saya contohkan saja seperti ini. Ya. Terong itu biasanya seperti ini kawan. Dia ada bunga yang besar dan ada yang kecil-kecil di sampingnya. Nah, biasanya yang kecil ini akan rontok. Nanti akan menyisakan satu seperti ini. Jadi jangan kaget ya kalau ada bunga dari terong kita itu ada yang jatuh, memang seperti itu. Biasanya yang jadi itu hanya bunga betinanya saja. Seperti ini kawannya, ini biasanya pasti rontok ini. Di semua tempat itu yang berhasil pasti seperti itu ya, pasti menyisakan satu saja. Yang seperti ini, di nanti yang atas ini akan rontok, akan menyisakan satu yang di bawah. Begitu seterusnya ya kawannya. Walaupun di situ nampak terlihat mekar, nantinya akan berbunga juga, tapi yang berhasil biasanya tetap yang ini. Ya, seperti itu ya kawan ya. Kalau pengendalian jamur sudah berhasil, ini jamurnya kering. Kalau kita koyak dia kering ya, tidak merambat sampai menyebar ke seluruh daun, dan daun-daun mudanya itu aman. Oke ya kawan ya, kita sambung lagi untuk melakukan perawatan di hari ini, karena hari ini jadwal mingguan untuk
melakukan pengocoran dan juga penyemprotan insektisida atau pengendali hama ya. Kita siapkan dulu. Di sini sudah saya siapkan sekitar 19 gelas. Gelas ini yang saya gunakan, ini kira-kira 120-an cc lebih ya. Ya pokoknya kira-kira satu gelas. Dan ditakar sesuai jumlah tanaman yang Anda miliki. Dosisnya adalah ini NPK Mutiara dan ini KNO3 putih, masing-masing 1 sendok teh. Oke, saya takar dulu. 1 2 3 17 18 19. Selanjutnya KNO3 putihnya ya, dengan takaran yang sama, 19 sendok teh juga. 1 2 3 17 18 19. Baik. Dan selanjutnya jadwal kita juga untuk memberikan insektisida. Di selama ini kita gunakan Kurakron ini ya kawan ya. Ini hanya saja sifatnya kontak dan dia akan hilang ketika tercuci oleh hujan, dikarenakan saat ini di tempat saya adalah musim hujan. Di sini saya gunakan si Regen yang sifatnya sistemik. Ini meresap ke jaringan tanaman sehingga kalau hujan dia tidak masalah ya. Oke, kita sesuaikan dosisnya ya. Ini 1 liter berarti saya butuh hanya sekitar setengah cc sampai 1 cc. Baik, saya campur dulu kemudian kita semprotkan. Saatnya aplikasi kawan. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, atas dan bawah daun ya terutama. Selesai kawan untuk penyemprotan. Kita lanjut lagi untuk melakukan pengocoran pada tanaman kita ini. Ini sepertinya sudah agak melunak. Saya aduk dulu ya. Perawatannya itu cukup sederhana ya kawan ya. Seminggu itu hanya 2 kali. Untuk pengendalian hama dan penyakit ya seperti di video ini ya kawan ya. Kalau setiap hari Sabtu atau Minggu kita semprot insektisida, kalau di hari Rabu kita semprot fungisida. Untuk fungisidanya sendiri sebelumnya kita gunakan antrakol ya. Kalau antrakol itu bersifat kontak, dia cocok kalau di musim bukan musim penghujan, seperti musim panas ya, seperti atau hujannya jarang-jarang. Ini berhubung di tempat saya hujannya lagi, ya mungkin bisa dikatakan 2 hari sekali, bahkan bisa tiap hari. Jadi saya gunakan yang sistemik dan efektif sekali ya, mencegah penyebaran dari jamur bercak daun dan terbukti tanaman kita daunnya kembali sehat, bukan kembali sehat ya, maksud saya itu daun barunya itu tidak terjadi bercak daun seperti daun-daun sebelumnya. Pagi yang cerah kawan, hari ini terong kita sudah mulai besar ya. Ini buahnya ada 2, di tempat lain juga sama, kalau kita lihat ke pohon yang lain semuanya berbuah ya kawan ya. Di terutama pada buah-buah pertama di cabang bawah itu sudah pada jadi buah. Dan bagian atasnya tentu disusul dengan bunga-bunga baru ya. Di sini nampak terlihat sekali bunga-bunganya. Kemarin sudah saya ungkapkan bahwasanya bunga terong itu seperti ini bentuknya, dan yang bagian sini biasanya akan rontok dan akan menyisakan satu yang ada di sini. Kita lihat ya kawan ya, kita review dulu tanamannya bagaimana kondisinya di hari ini. Untuk jamur bercak daun sudah sepenuhnya 100% sembuh kawan. Di sini tanaman kita daunnya sudah hijau semua, tidak ada lagi bercak-bercak daunnya. Berbeda dengan minggu lalu ya, pada bagian daun bawah itu terkena bercak daun dan sebagian menyebar ke daun barunya. Sekarang yang daun-daun barunya itu sudah tidak ada lagi bercak daunnya. Ini ada sisanya ya kawan ya, ini yang minggu lalu. Tapi untuk daun berikutnya itu sudah sembuh. Di sini kita aplikasikan fungisida dengan tipe sistemik ya, yang meresap ke jaringan tanaman. Yang sebelumnya kita gunakan kontak dengan merek dagang antrakol.
dan sepertinya kurang mempan kalau di musim hujan. Dan hari ini sedang musim hujan, kawan. Biasanya setiap 2 hari sekali, kadang sehari sekali itu terjadi hujan, dan hujannya itu dia hanya singkat-singkat saja, kemudian disusul dengan panas yang luar biasa. Ya, untuk review tanaman kita seperti ini ya, kawan ya. Batangnya juga cukup besar, ini buahnya sudah menunjukkan hasil yang bagus ya. Ini mungkin beberapa hari lagi bisa kita petik ya. Ya, hari ini hari Rabu ya, kita aplikasikan fungisida. Kemarin itu saya gunakan Amistartop, sekarang saya gunakan ini lagi. Dikarenakan ini musim hujan, ini fungisida bersifat sistemik, meresap ke jaringan tanaman tapi tidak masuk ke buah. Kita langsung aplikasikan saja, kawan. Di sini saya gunakan air 1 liter, dosisnya ini setengah cc saja. Dikarenakan jamurnya sudah sembuh, bisa kita lanjutkan lagi pengaplikasian pupuk daun Gandasil B ya, Gandasil yang merah, dengan dosis kira-kira setengah sendok teh seperti ini. Mungkin silau ya, kawan ya. Yang jelas ini hanya setengah sendok teh untuk kapasitas 1 liter air. Baik, kita campur dulu. Untuk penanganan jamur secara organik, kebetulan saya tidak punya caranya ya, kawan ya. Karena di sini mayoritas menggunakan bahan-bahan sintetis kimia. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena itu aman. Karena semua obat-obatan yang beredar di pasaran itu memiliki izin edar. Buahnya semakin jumbo ya, kawan. Ini juga seperti ini. Ini lagi, bahkan sampai miring batangnya. Semestinya sih diberi ajir ya, tapi belum saya berikan, mungkin besok ya. Buahnya jumbo-jumbo, kawan. Memuaskanlah hasilnya. Ini kalau kita lihat merata seperti itu, ada yang bengkok, ada yang normal, tapi sih rata-rata normal ya. Ini seperti ini. Ya, mungkin 3-3 hari lagi baru kita petik ya. Ini masih pengisian buah dia. 16 17 18 19 19 gelas ya, kawan, untuk NPK-nya. Kita lanjut lagi untuk KNO3 putih. Kalau tidak ada bisa gunakan KCL, sama saja, kawan. Hanya saja kalau dengan KNO ini memiliki kandungan nitrogen yang membuat buahnya itu menjadi lebih besar ya. Tapi dengan KCL saja pun bisa ya. Kalau KCL kan kandungannya kalium, ini terdiri dari kalium dan nitrogen. Oke, ini juga sama ya, 19 sendok teh juga. Saya isi dulu. 1 2 3 19. Cukup ya untuk pemupukannya. Sorry, untuk pupuknya. Kita rendam dulu sampai dia agak lunak baru kita kocorkan ya. Kita lanjut lagi untuk penyemprotan. Di sini saya gunakan air 1 liter. Penyemprotan insektisida saya gunakan Regen ya, kawan ya. Regen 50 SC. Dikarenakan di sini musim hujan, saya gunakan yang sistemik saja. Biasanya saya gunakan Kurakron ya. Sekarang saya gunakan Regen. Oke, saya ambil dulu. 1 liter berarti saya cukup butuh sekitar setengah cc. Ya, segini ya, kawan ya. Oke, saya campur dulu, kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman yang ada di hadapan kita ini. Hama yang menyerang biasanya ulat ya, kawan ya, sama lalat buah. Lalat buah itu biasanya bertelur di dalam terongnya ya. Kalau kita dapati dalamnya rusak, luarnya bagus, dalamnya rusak, berarti itu disengat lalat buah ya, kawan ya. Baik, selesai untuk penyemprotan. Kita lanjut lagi untuk pengocoran ya. Ini NPK yang sudah kita larutkan tadi masih terendam ya, kita campur dulu supaya bercampur dengan KNO3 putihnya tadi. Menanam seperti ini apakah harus menggunakan pipa? Tidak ya, menggunakan botol bekas pun bisa. Contohnya mana ini, dan buahnya bagaimana? Ya sama saja, nggak ada beda ya, kawan ya.
Hanya seperti itu saja ya kawan kegiatan kita di hari ini. Assalamualaikum kawan. Pada tanggal 4 Januari tahun 2021 saya membuat video tentang bagaimana cara menanam terong dengan sistem irigasi kapiler. Dan hari ini kita sudah menuai hasilnya. Hari demi hari telah saya lalui, minggu demi minggu, bahkan berganti bulan. Dan sekarang sudah nampak perubahan besar pada terong ini, yakni kita sudah bisa memanen. Buahnya seperti apa? Seperti ini kawan. Ini lagi. Ini yang paling besar. Dan ini lagi. Masih banyak lagi kawan. Nanti kita akan panen semua buah pertamanya. Ya. Sebenarnya hari ini bukan jadwal perawatan saya kawan, tapi berhubung saya kejar waktu, karena kalau tidak dipanen nanti ini akan menjadi tua dan berbiji keras ya. Selagi masih muda kita akan panen. Mengenai kapan dipanen sejak awal berbunga itu bisa lihat video saya ya kawan ya, bisa diikuti karena dokumentasinya lengkap. Dihitung saja awal dari berbunga sampai di tanggal hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat membahagiakan sekali, panen perdana. Ini kawan ya, bentuknya besar, warna kulitnya mengkilat, berarti pupuk yang kita berikan ini pas. Dan ini cukup berdaging, tebal sekali. Dan ini berat kawan, berat banget. Pasti kandungan airnya pas dan juga pupuknya itu pas ya. Oke, kita panen lagi. Oke, jadi itulah ya kawan-kawan tentang peragaan saya di kali ini, dimana tadi sudah saya rangkumkan dari awal tanam sampai bisa dipanen. Dan perawatannya itu cukup sederhana, yakni penyemprotan insektisida, fungisida, serta pupuk daun yang teratur, dimana di video tadi sudah dijelaskan bahwasanya tanaman ini terdiri dari dua sesi ya, sesi vegetatif dan generatif. Sederhana memahaminya itu adalah bila vegetatif itu ketika tanaman itu belum muncul bunga, perawatannya itu disemprot dengan apa tadi itu Gandasil D dan fungisida. Fungisidanya bebas gunakan merek apapun kalau, dan dalam satu minggu itu dibagi dua perawatan ya, hari Minggu atau hari Sabtu akhir pekan dan pertengahan minggu bisa hari Rabu ya. Kalau hari Rabu jadwal saya menyemprotkan untuk fungisida dan juga pupuk daun Gandasil D yang tadi. Dan untuk hari Minggunya, akhir pekannya, saya menyemprotkan insektisida dengan merek dagang Regen. Merek dagang itu bebas, Anda bisa gunakan Kurakron dan lain sebagainya, apapun yang dijual di tempat Anda. Kemudian kita lanjut lagi untuk masa vegetatif. Ketika awal tanaman ini mulai berbunga seperti ini sampai muncul buah seperti ini, perawatannya itu masih sama. Di dalam satu minggu itu kita bagi dua, yang di hari Minggunya kita fokus untuk perawatan insektisida, bisa disemprotkan Regen atau Kurakron atau apapun yang dijual di tempat Anda. Dan untuk di hari Rabunya kita semprotkan fungisida serta pupuk daun, hanya saja pupuk daunnya kita menggunakan Gandasil B atau Gandasil yang merah. Begitu ya teman-teman ya, untuk dosis saya rasa Anda sudah pada paham ya, karena di kemasan itu sudah dapat tunjuknya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda menyaksikan video ini. Saya harap tutorial ini bisa membantu, atau saya sekedar bisa sharing pengalaman bagaimana menanam terong dengan sistem seperti ini. Oke, kita jumpa lagi nanti di video berikutnya dengan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.